Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Cara Aku Membuat. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan kepada Anda semua bagaimana cara aku membuat video animasi pengenalan diri dengan sederhana menggunakan aplikasi video script seperti video berikut. Di sini saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua bagaimana cara membuat video animasi seperti ini. Buat teman-teman yang baru ketemu dengan channel ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat menyaksikan. Di channel ini saya berbagi berbagai tips dan tutorial mengenai pembuatan desain, video, ataupun animasi menggunakan PowerPoint, video script, dan lain sebagainya. Untuk itu, jangan sampai Anda ketinggalan video-video terbaru di channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan jangan lupa tonton semua video kami sebelumnya. Selamat menyaksikan. Pertama, buka dulu aplikasi video script. Login. Kita klik a new script. Kita mulai dengan menambahkan gambar ataupun foto. Klik add an image to the canvas. Kita bisa memilih gambar yang telah disediakan aplikasi video script-nya di sini. Klik individual. Kita bisa memilih salah satu gambar karakternya di sini. Misalnya kita pilih yang ini. Atau kita bisa menggunakan gambar foto kita sendiri yang tersimpan di komputer atau laptop. Dengan cara klik add an image to the canvas. Import GIF SVG bitmap. Kita cari folder di mana foto kita simpan. Kita pilih, kemudian open. Pilih yang ini. Kita pilih salah satu saja, mau menggunakan gambar kartun atau pakai foto sendiri. Di sini saya misalkan pilih pakai foto. Kita hapus gambar yang tidak digunakan. Klik gambar, kemudian tekan tombol delete pada keyboard. Centang. Saya pindahkan foto agak ke tengah sini. Klik change properties. Saya akan bikin foto muncul dari bawah. Klik move in, arahkan ke sini. Pilih yang panah bawah. Durasi ubah jadi 1,5 detik. Klik icon telapak tangan. Saya pilih yang tangan ini. Kemudian centang. Centang lagi. Selanjutnya klik add an image to the canvas. Browse the best library. Call out. Kita pilih yang ini. Kita geser ke sini. Perkecil sedikit. Arahkan kursor ke sini dan klik dua kali. Kita tambahkan teks. Add text to the canvas. Kita ketikkan kata, misalnya, "Hai, nama saya Dinda Alvina." Klik change or import a new font. Kita bisa mengganti fontnya di sini. Misalkan saya pilih yang ini. Nama fontnya One Stroke Script. Kita centang. Kita atur posisinya seperti ini. Ubah durasinya jadi 5 detik. Kemudian klik set kamera. Kita coba play untuk melihat hasilnya.
Selanjutnya kita geser slide ke atas seperti ini. Klik add an image to the canvas. Kita masukkan gambar peta Indonesia. Kita pilih gambar, open. Pilih yang ini. Kita perbesar segini. Kemudian klik set kamera. Ubah durasinya jadi 3 detik. Klik add an image to the canvas. Browse the base library. Pilih arrow. Saya pilih yang ini. Kita perkecil kurang lebih segini. Di sini saya contohkan lahir di Surabaya, maka saya pindahkan arah panah ini menuju peta Surabaya. Klik 2 kali pada bagian panah ini. Kemudian tambahkan teks. Saya lahir di kota Surabaya 21 Agustus 1995. Kita centang. Kita geser, pindahkan ke sini. Kemudian klik set kamera. Kita coba play lagi hasilnya. Selanjutnya kita klik 2 kali pada gambar foto ini. Saya geser slide ke kanan seperti ini. Kemudian klik add an image to the canvas. Browse the base library. Pilih bisnis. Saya pilih gambar buku. Pindahkan ke sini. Ubah durasinya jadi 5 detik. Kemudian klik dan tahan geser ke slide terakhir sini. Klik set kamera. Saya tambahkan teks. Hobi saya menulis puisi dan cerpen. Kita centang. Pindahkan ke sini. Perbesar sedikit. Durasinya ubah jadi 4 detik. Klik set kamera. Saya tambahkan teks lagi. Saya seorang guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian centang. Perbesar sedikit, pindahkan ke sini. Klik set kamera. Kita play untuk melihat hasil keseluruhan. Terakhir kita bisa menambahkan rekaman suara ataupun musik. Klik add or change a music. Kita bisa pakai musik yang disediakan di aplikasi ini atau kita bisa memakai musik maupun rekaman suara yang ada di komputer kita. Klik import MP3 sound file. Kita pilih file rekaman suara ataupun musik. Kemudian open. Kita centang. Langkah terakhir kita simpan hasilnya dalam bentuk video dengan cara klik publish atau render. Kemudian create a video file, format AVI, size 720 atau standar HD, frame rate 25.
Kita beri nama. Pilih lokasi di mana kita akan simpan hasil videonya. Kemudian centang. Tunggu sampai proses render selesai. Kita bisa melihat hasilnya. Demikian untuk tutorial video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya.